Biasa aja, baru iklan juga, kenapa heboh banget, kangen banget ya pas tadi iklan. Iya, ini mereka kalau nggak jadi penonton sini, supporter bola. Jadi heboh. Mereka gitu. Supporter iklan ya? Iya. Bukan supporter musik yang biasa-biasa itu ya, ya. Atau enggak. Beda dong ya, memirip aja mukanya gitu, cuma beda. Enggak, beda agensi. Beda bosnya. Aku pengen tanya, ini kalian dari kemarin traveling ke sana kemari, di Amerika ke beberapa negara bagian, dan sudah sering traveling, berarti kalau packing udah jago banget ya, apalagi punya anak. Punya anak tuh harus jago packing loh. Iya, jelas dong, gak anak bapaknya. Gue packing juga. Biar jadi. Bukan bapaknya deh yang jago packing, pasti ibunya deh. Bapaknya packing sendiri. Oh, ya jelas ibunya lah. Jadi ibunya packing untuk suami dan untuk dua anak. Semuanya teh, siapa lagi kalau bukan aku. Oh gitu? Iya, dia mah tinggal terima beres, terus nanti pas nyampe sana pun dia tinggal nanya doang. Dokter aku mana, cara aku mana, ini mana, gitu. Terus unpack juga dirimu juga. Jadi kalau abis pas lagi liburan kan pulang bawaan tuh banyak banget habis belanja. Kamu juga yang ngepak. Ya si belanjaannya belanjaan siapa? Belanjaan dia juga. Belanjaannya juga. Jangan salah, dia tuh lebih sering belanja daripada aku loh teh. Serius. Serius. Kalau aku tuh tipenya masih kayak mikir, di sini Jakarta masih banyak. Masih ada. Kalau dia tuh kayak, semua tuh nggak ada, semuanya nggak ada. Dia yang panik. Kamu tinggal di mana di Jakarta semua nggak ada, semua nggak ada. Perasaan jarang belanja apa aku terakhir? Anak jaga karsa tuh gitu. jauh keluar ya. Tidak boleh abu-abu keluar dari Jakarta soalnya kan. Kalau udah susah. Kalau begitu aku mau tantang. Kalau memang kamu jago banget ngepak, aku kasih waktu 1 menit untuk ngepak barang-barang. Ini barang-barang Dito. Dito mau pergi liburan. Ya Dito ya. Iya dong. Mau liburan. Enggak ngepaknya sih gampang. Cuma asemnya itu bagaimana ini? Ini bersih. Baju bersih. Ada tempat laundryan gitu ya. Oke. Enggak, ini baju bersih. Tapi ini harus rapi atau gimana? Oh, harus rapi dong. Masa ibu-ibu enggak rapi? Iya dong. Suaminya bantuin juga. Oh, suaminya santai banget. Nah, baju ini semuanya harus muat di sini ya. Waktunya berapa lama nih? Waktunya 1 menit aja. Ini ukurannya cabin ya. Ini ceritanya liburannya enggak usah jauh-jauh, Cianjur aja deket aja. Iya. Oke. Enggak usah pakai koper segala. Ya masa pakai kresek atau ke Cianjur? Oke. Buat narapidana gimana nih? Okay. Waktunya boleh dimulai dari sekarang ya. Tunggu sebentar. Ini harus masuk semua? Ya harus masuk semua. Sama ini ya? Enggak gini ya. Iya. Harus yang rapi ya. Nanti akan dinilai oleh Dito ya. Karena Dito yang mau pergi liburan ya Dito ya. Dito punya istri kan Dito? Punya. Emang istri itu emang suka packing ya kayaknya ya. Iya. Oh gitu ya. Istrinya lagi panik jadi lagi capek. Enggak bisa packing sekarang. Kamu aja. Oh baiklah. Ya. Coba ya. Nyonya Ari Untung aja yang packingnya. Oke, boleh? Oh, timernya boleh dimulai dari sekarang? Mungkin ngantuk. Mulai. Mulai langsung. Ini begini. Mulainya dadakan banget ya. Bener. Baju apa nih daster? Kan baju istrinya juga kita packing nih ceritanya. Ini ngelipetnya begini nih, Mbak Hari Tari. Yang penting kan rapi, teteh masuk ke dalam sini. Oh iya. Waduh, tuh biar keluar semua. Lu kayak di Binatu. Aduh, okay. Ini udah berapa sih? 36. Astaga, ini lagi gere-gere banget ada waktu. Sih Dito, bajunya ya ampun. Wah. Ini kelihatan dari cara melipat tidak kompak ya suami istri. Yang suaminya lebar-lebar biar muat tipis-tipis. Istrinya ada rada sedikit tebel. Ini ya. Bajunya banyak banget. Iya, karena dari Cianjur dia mau mampir ke puncak, jadi bawa kardigan. Dito sering banget kesenen ini kayaknya nih. Kiloan emang. 13 detik lagi. Aduh. Anak poncol nih. Kebiasaan ya Pak? Duh. 5, 4, 3, 2, 1. Aduh. Udah, bisa ditutup nggak? Bisa ditutup nggak? Tutup dulu, coba tutup dulu. Pulang dulu misi ya. Coba tutup dulu. Bisa, coba kita lihat. Lulus. Selamat liburan Dito. Selamat liburan Dito. Dito, gila kasih Anjur berapa lama sih Dito? Oke, selamat liburan. Dito udah berapa lama kok dieliminasi? Sampai besok. Ya, beda. Eliminasi balik lagi. Tapi kalau packing tuh ada trik sendiri ya. Kadang-kadang ada yang bilang harus di roll. Suamiku tuh gitu di roll biar muat semuanya. Kalau aku kayak kamu, lipat panjang-panjang biar kayak lapis-lapis lagi ya, gitu. Lapis-lapis ya, gitu. Oh, berarti kayak emang beda tipe ya? Iya, beda tipe. Kalau aku tipenya yang ngecil-ngecilin, jadi banyak muatannya menurut aku. Iya, benar. Cusut-cusut gitu. Cicet-cicet banyak. Aku kalau ngepak tuh gak pernah ribet karena suamiku
suka ngepak sendiri. Dari dulu aku dapat suami selalu yang suka ngepak sendiri. Dan suka dipadari. Dulu pacarnya sama kuli angkut. Suami 01 juga begitu, yang 02 juga begitu. Ada nomornya ya. Jadi bukan rencana sampai 0 berapa ada rencana. Dua cukup. 02. Kenapa juga pakai cetis gitu sih Dito? Itu di sana ada. Oh, dari sana. Tapi yang kalau liburan itu yang bikin aku pening sebetulnya adalah cari tempat untuk menginap hotel. Karena aku tuh orangnya rewel banget. Maksudnya ininya nyaman gak? Kayak bagaimana? Kasurnya pakai gimana? Di view-nya ada apa? Menghadap kemana? Jadi browsing udah gitu. Ya, bisa kalau browsing setiap situsnya hotel-hotel itu. Kadang-kadang kalau gak ada harganya, telepon dulu nanya. Atau ada diskon-diskon khusus atau apa. Biasanya kan peak season atau low season. Jadi itu yang bikin ribet. Kalau ngepaknya aku gak ribet. Gak usah ribet dong. Sekarang kan udah banyak banget kemajuan teknologi dipakai dong. Itu pakai teknologi aku bilang. 0102 jago travel kalau gua. Oh, ini 0102. Merangkum semuanya di sini. Oh, iya. Kan sekarang udah ada Traveloka. Traveloka itu kan sekarang udah bukan cuma bisa booking pesawat aja, tapi juga bisa booking hotel. Tete mau kemana? Destinasinya banyak. Sekarang udah banyak banget. Terus juga bisa pilih lagi. Hotelnya mau yang budget hotel atau mau yang hostel. Oh, ada macam-macam. Ada yang butik hotel. Atau bintang atau... pun juga ada. Oh, dari hotel bintang sampai hotel berbintang-bintang ada semua. Oh iya. Tapi tidak di luar. Benar, camping ya. Budget vacation ya, camping. Oke, oke. Nah, selain itu, kita juga bisa dapat keterangannya tuh dengan jelas banget teh. Misalnya Tete tadi bilang kan, aku bingung nih nanti ini tempatnya seperti apa. Terus tempat tidurnya kita kan itu penting banget. Kolam renangnya gimana atau benar, apa gitu. Karena kita pasti bawa anak-anak kan teh. Ya, jadi kita harus tahu banget detail-detailnya gitu kan. Nah itu udah ada reviewnya, terus ada... Oh ada reviewnya juga? Ada review juga, jadi kita bisa lihat. Hotel kan gak ada reviewnya kan? Nah itu dia, ada penilaiannya gitu kan. Nah terus juga kita bisa lihat foto-fotonya. Terus misalnya hotel di situ, daerah sekitarnya tuh... Ada apa aja? Pasti ada apa aja, kita bisa lihat juga. Itu yang penting. Kan gak mungkin, kadang-kadang mereka suka bete, gue telepon nih. Ada diskon khusus gak aku datang gini? Atau ini, terus ke situ ada apa? Kalau yang itu, kalau belanja roti nanti di mana? Belanja roti, di hotel gak usah belanja roti padahal ya. Tapi belanja apa gitu, toko souvenir atau apa gitu kan. Itu lengkap banget gitu. Termasuk yang paling penting itu adalah kalau kita ya cewek-cewek, harga dong teh. Iya benar itu. Harga semuanya lengkap dan biasanya juga dapat diskon khusus sendiri kalau di Traveloka. Ini download aplikasi. Nah, gampang caranya gini, cuma tinggal download aplikasinya. Punya handphone kan? Punya. Nah, punya oke. Handphone juga 0102. Oh maksudnya buat nelfonnya 01 sama buat telepon. Oh enggak dong. Jadi handphone aja hasil gondok gini. Oke. Oh iya. Jadi langsung aja download Traveloka, gampang. Maunya apa? Hotel. Tinggal klik aja ada tulisannya HOTEL, hotel, hotel tuh ya. Biasa spellingnya ya. Mau pilihnya kemana? Contoh misalnya besok mau tahun baru misalnya pilih tujuan ke mana? Ke Phuket misalnya ya. Phuket, oke. Phuket, oke. Oke, misalnya kita mau pergi buat tahun baruan tanggal 30. Oke. Oh, tinggal masukin tanggalnya. Eh, kita taruh satu malam dulu ya. Satu malam, biasanya kan cinta satu malam kan. Oke. Okay. Pokoknya gitu Pak Emang. Hah? Kita langsung ditanyain aja. Iya, kita tinggal extend. Oke, kemudian cari hotelnya apa? Nah, biasanya di hotel itu kan ada hotel. Dan apa biasanya mereka minta per harga gitu, budgetnya segini per segini atau gini-gini ada gitunya juga nggak? Bukan per harga, dia minta perhatian gitu. Per apa atau apa? Oh, filternya. Filternya itu juga bisa diatur. Gitu. Jadi misalnya kita mampunya harga sekian aja deh per malam, budgetnya berapa, itu juga ada. Ada filternya ya. Ya, itu hotelnya apa tadi? Canalai. Lai. Sawadee ka, Canalai. Gitu ya. Sawadee ka, Canalai. Jadi keren nih, contoh nih ya. Tuh, masukin aja ke hotelnya. Kita bisa lihat tuh bintangnya, ada bintang berapa hotelnya. Terus ada reviewnya juga. Reviewnya seperti apa. Jadi orang kalau misalnya ada rekor yang kurang baik atau gimana, pasti kan ngadu ke sini kan. Kemudian ada detailnya seperti apa, deskripsi dari hotelnya, arahnya kemana, ojek di mana, segala macem gitu kan. Ada ojek di sana ya, kalau ada tuk-tuk. Fasilitasnya apa aja. Terus mau lihat atraksi-atraksi Thailand di mana gitu. Oke. Kemudian fotonya ada yang pasti. Tuh, macam-macam fotonya ada yang 3x2, 4x6. Detail. Pas foto ya. Kemudian itu ada ada map-nya juga. Udah ada harganya kan, langsung ada harganya. Mau lihat dulu kamarnya. Nah, mau yang kayak gimana? Pilih harganya, without, ada pilihan without breakfast. Jadi kalau without breakfast, gue bener tanya, ada itu mau beli roti di mana gitu ya, oke. Gitu ya. Nah, misalnya kita pesan salah satu deh. Oke. Nah, pesan. Oke. Itu langsung masukin aja. Oke juga nih harganya ya. Udah langsung ada tuh. Iya.
namanya saya ganti dulu untung. Biasanya untung banget sih, oh, untung aja ya. Oke. Okay. Oke, okay, langsung kita lanjutkan ya. Oke. Okay. Nah. Nih, oh, ini nama lengkap dulu ya. Sesuai. Ya. Oke. Okay. Lanjutkan. Oh. Tuh. Oh, dapat udah langsung dapet. Harga dan segala macam tinggal dia lihat bayar. Dia dulu siapa orangnya, udah sering pesan apa enggak gitu kan. Gua dia tahu, oh, gue yang pesan dikasih langsung sama dia. Ih, luar biasa. Enggak juga gitu. Semua orang bisa. Iya, semua orang bisa. Pasti tergantung kalau kredit kartu sudah dibayar nah, atau belum. Nah, itu dia yang penting kredit kartunya deh ya. Nah, itu juga cara pembayaran yang macam-macam, Teh. Oh, jadi okay. Ada yang via transfer. Okay. Misalnya mau pilih yang M-banking atau seperti apa, itu oh, juga bisa. Ada pilihannya, oh, mau kartu iya. Kredit. Setelah permohonan itu ada, langsung kita lanjutkan. Tuh. Nah, transfer nih. Bisa contohnya bisa transfer, bisa pakai Visa, kartu kredit, semua bank bisa. Saya bisa pakai transfer. Waktunya 1 jam 7 menit. Kalau lewat takut harga berubah. Nih Teh, lihat tuh kita udah booking kemarin tuh kan di Channel Live 4 hari 30 Desember. Weh, kita tahun baruan, weh, sombong tuh. Nih Teh. Nih. Dan serunya lagi Teh, kita tuh nggak perlu ngeprint lagi. Jadi udah cukup aja kita tunjukin bookingnya, otomatis kan langsung kirim ke email kita. Oh, nah, langsung aja kita kasih ke kasih mereka. Kasih lihat aja, nggak usah ada bukti. Oh, nggak usah apa, kan nggak usah ribet-ribet ya. Iya, iya, benar. Dan aku paling suka tadi bahwa bisa transfer atau m-banking juga. Itu karena dia. Kadang-kadang kan nggak semua orang punya kartu kredit juga atau limitnya atau gimana. Oh, cara transfernya macam-macam bisa juga. Boleh transfer bisa, pakai kartu kredit bisa, bank mana aja bisa gitu. Oh, atau si abang itu yang suruh bawa ke duit. Oh, bisa nih, juga. Bebas gitu. Oh, saking gitu. Jadi gitu. lebih dimudahkan lah. Jadi sekarang kalau misalnya mau liburan, nggak usah ribet-ribet. Nggak usah mikirin kita mau ngeprint ini, ngeprint itu. Kadang kan kalau zaman dulu tuh harus diprint nih karena dia harus lihat buktinya. Iya, gitu. Iya, benar. Sekarang benar. Udah semuanya udah lebih gampang. Oh, ada pembayaran juga gampang juga ya. Dan semua sudah tertera di situ. Jadi kalau misalnya kita mau pergi liburan kemana gitu, tinggal kesini Traveloka ini, kita download aplikasi, masuk ke untuk hotel pemesanan. Nggak usah ribet-ribet ngecek hotel-hotel yang lain, semua ada di semua situ. Ada. Dengan harga-harga khusus ya, gampang banget mau bookingnya ya, harga khusus semua ada, foto-fotonya ada, informasinya, promonya juga langsung ada di situ. Oke, Dito, ya, book, tolong dong, aku mau ke kemana Teh? Cihanjuang, di situ ada nggak hotelnya? Ada Bojong mau. Ada Cianjur, ada Cianjur rumah ini aku. Ya, sudah ada hotel di situ, hotelnya ini. Cianjur ada. Iya. Jadi gue pesenin. Pesan tempat yang aneh lagi di mana ada Traveloka semua. Semuanya ada. Canggih banget ya. Udah aku pikirin dulu deh karena udah nggak ribet lagi sekarang, jadi bisa kemana aja kali ya. Terima kasih Nyonya dan Tuan Ari Untung. Beda lagi loh. Beda liburan. Lagi, ini apaan ini? Lama-lama coba kita buka toko Sarasehan di rumah. Oh, buka merchandise ya. Kita dapat 10% dong. Oh iya. Tas belanja. Ini kalau pergi liburan lagi, jadi supaya nggak buang sampah sembarangan atau nggak kantong plastik banyak banget kan. Semua masuk ke situ dan tolong perkenalkan acara aku ke negara-negara yang kalian kunjungi. Luar biasa. Tolong ya. Family, nature, and health do to go together. Oh, keren. Makasih. Thank you. Saya punya saudara 5. Makasih Ari, nanti ditunggu lagi kedatangannya di sini. Oh, iya. Ya, oke. Okay. Itu yang kemana-mana masih ada tamu yang lain tetap di sini. Oh, diam. Boleh.